Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Kali ini saya berada di salah satu kafe yang kurang lebih 3 bulan yang lalu, teman-teman, resmi buka dan saya baru sempat kesini. Ini adalah Pandora Cafe Tuban. Ini adalah salah satu kafe estetik dan unik ya, teman-teman, di daerah sini, yaitu tepatnya di daerah Leran Wetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, atau lebih dikenal daerah Pliwetan ya, teman-teman. Nah, ini saya kesini masih kebetulan masih sepi. Nah, baru berdatangan para pengunjungnya karena memang ini setelah sholat maghrib selesai, saya langsung ke sini ya, teman-teman. Nah, seperti ini kondisi terbaru Pandora Cafe Tuban. Banyak sekali spot-spot foto yang bisa dipilih ya, teman-teman. Memang cafe ini sangat estetik dan Instagramable. Nah, seperti ini menu-menu yang bisa kalian pesan di Pandora Cafe ya, teman-teman. Bisa kalian pilih sesuai selera kalian dengan harga yang sudah tertulis di daftar menu. Nah, sambil menunggu pesanan datang, kalian bisa memanfaatkan spot-spot foto yang sudah disediakan, teman-teman. Di sini juga kita dihibur dengan live musik ya, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini adalah salah satu bagian indoor dari kafe ini, teman-teman. Jadi kalian bisa duduk lesehan santai sambil dengerin live musik yang tepat berada di sampingnya. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page. But I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this spacey. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down . Demikian review singkat dan jalan-jalan di Pandora Cafe Tuban, teman-teman. Barangkali teman-teman ada saran, kritik, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.